gue ajak main. Jadi tahap pendekatan terhadap landak mini itu yang pertama, dalam memegang landak mini itu kita harus ada cara-caranya, guys. Cara pertama dalam memegang landak mini itu adalah dari bawah. Artinya kita nggak megang dia itu dari atas durinya. Pertama nih dari bawah. Jadi kita ambil bagian bawah landak mini tersebut. Wah, wow, berak lagi, guys. Kenapa ya setiap bikin konten dia ini selalu berak? Nah, jadi perlu kalian ketahui, sifat landak mini itu ketika dia ketakutan seperti ini, guys. Nih. Salah satunya dia BAB. Yang kedua, dia itu selalu menegakkan duri-durinya. Artinya defense dia dia itu ketakutan, guys. Jadi landak mini ketika dipegang berak-berak mulu ini salah satu landak mini grogi ketika dia ketika kita pegang, dan dia itu merasa ketakutan ketika kita pegang, guys. Oleh sebab itu kita harus sering-sering memainkannya.